Nih. Lo besok masuk jam berapa, Bang? Oh ya, tenang, Jo. Kebetulan kita libur 2 hari ini. Jadi lumayan lah kita bisa main-main di sini. Lah, emang libur 2 hari, Em? Ya iyalah, Ta. Emang lo tadi nggak ikut briefing? Petak ikut briefing, Bang. Tapi sampai tempat malah ngorok. Pantes aja. Bangun tidur badan malah sakit semua. Kurang olahraga lo, Bang. Iya ini. Aktivitasnya lo kosan, tempat kerja, habis itu kosan lagi. Perantau rata-rata begitu. Petak mana nih? Woi, Ta, bangun, Ta. Udah jam 9 nih, ngorok aja lo ini. Dicariin bos lo, no? Gua masih ingat, Jo. Kalau ini hari libur. Alah, kesempatan lo ini. BTW tim hijau gimana, Max? Masih kompak aja, Em. Baguslah, tetap jaga solidaritas kalian. Tentu itu. Di sini gak ada bahan buat olahraga, Em. Weh, santai, Max. Malah cari bahan buat olahraga. Kalau di kampung banyak ya? Iya, kita gak perlu cari, udah datang sendiri. Nongkrong di warung sebelah yuk, ngopi enak nih. Wah, cocok, Bang. Yuk, gas. Peta sama Elmon ikut gak nih? Ntar suruh nyusul aja. Gak tau masih tidur apa enggak tuh orang. Tak, gua di warung sebelah ini. Ntar kalau lo nyusul kita di sana ya. Iya, Jo, duluan aja. Gua lagi mimpi bidadari nih. Buset, mandi aja jarang mimpi bidadari. Gua duluan, tak. Iya, Em. Jadi lo nanti mau resign, Bang? Kayaknya iya, Jo. Mau fokus urusan ruko aja di kampung. Kalau penghasilannya mending di sana, ya oke aja, Bang. Kata gua sih begitu. Tapi gak enak sama Wina, bos gua itu. Baru sebentar udah cabut aja. Tapi kan Pak Erpan kenal sama lo, Bang. Pasti di backup sama dia lah. Iya, makanya kemarin Pak Erpan minta tolong ke gua. Suruh urus ruko di sana. Nanti yang di sini dicariin orang lain. Ya itu terserah lo, Bang. Weh, anak perantauan berani keluar nih. Lah emang kenapa, Bre? Kok gak berani keluar? Kocak lo ini. Mana kawan kamu yang culun itu? Kalau sendiri aja? Lo itu kenapa dah? Kalau gue sendiri emang kenapa? Lo masih belum paham ya? Lo kira gue di perusahaan itu karyawan biasa? Gue Arlan. Gue kalau di luar kayak gini, gue ketua geng. Paham gak lo? Kelompok gue puluhan orang. Weh, dikit amat, Bre. Mana orangnya? Sini gue ajari militer. Siapa orang ini? Weh, lo siapa? Lo gak perlu tahu siapa gue. Mana suruh kesini semua anak buah lo itu? Kayaknya lo perlu diluruskan nih. Lo gak usah ikut campur. Bawa kesini semua pasukan lo itu. Buset, orang apa ini? Kalian siapa? Kita pasukan senyap. Pasukan senyap? Kenapa baru denger lo? Main lo kurang jauh, bos. Jadi gimana? By one atau gimana nih? Atau seprovinsi versus se-RT? Jujur, tenang, Jo. Bre, sini ngopi santai aja. Lo kenapa dah teriak-teriak? Kurang istirahat apa gimana lo? Udah, gak usah hebat-hebatan. Semua orang bisa kayak lo. Tapi buat apalah? Udah sini ngopi sama kita-kita. Gua jamin lo bentar lagi gak bakal betah kerja di situ. Kayaknya dari dulu lo ngancem begitu. Tapi sebenarnya lo gak perlu repot-repot susun rencana buat lengserin gua, Bre. Gua udah punya rencana sendiri untuk keluar dari pekerjaan itu. Itu yang gua tunggu. Cepat-cepat aja cabut dari situ. Tapi lo jangan berbahagia dulu ya. Karena sebelum gua keluar dari situ, gua akan selidiki siapa dalang dari hilangnya barang-barang waktu itu.